SMP 4 Bisa. Begitulah wujud semangat dari siswa-siswi SMP Negeri 4 Kota Tanjung Pinang sebelum tampil dalam flash mob Zapin dalam rangka hari ulang tahun Kota Tanjung Pinang yang ke-238 tahun. Didamping guru pendampingnya Bapak Zainuddin Ahmad Yami, mereka bergerak menuju ke lapangan Pamedan untuk unjuk kebolehan mereka dalam menarik tarian Zapin. Tak butuh waktu lama, hanya dalam waktu 3 hari latihan yang dimulai dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 5 Januari tahun 2022, siswa-siswi SMP Negeri 4 fokus menjalankan sesi latihan di lapangan Pamedan. Akhirnya tibalah saat ini, Kamis 6 Januari tahun 2022, siswa-siswi SMP Sekota Tanjung Pinang yang meliputi SMP 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, dan 16 tampil di hadapan para penonton di lapangan Pamedan. Berikut 20 siswa-siswi SMP Negeri 4 Tanjung Pinang yang berpartisipasi dalam tarian kolosal Zapin sempena hari ulang tahun Kota Tanjung Pinang yang ke-238 tahun. Demikian tadi penampilan para siswa-siswi SMP 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, dan 16 Kota Tanjung Pinang dalam flash mob Zapin sempena hari ulang tahun Kota Tanjung Pinang yang ke-238 tahun. Semoga informasi yang kami sajikan ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi episode-episode melihat Kepulauan Rio selanjutnya. Melihat Kepulauan Riau, like, subscribe, and share.